Yang 11 pemain luar. Yang kedua ke tengah lebar lagi ke sektor kanan. Ini tak masuk ke tengah. Lebar lagi kembali ke sana. Kita nantikan pertahanan game kedua. Skor game telah dimenangkan oleh Malaysia dengan skor 25-20. Kita nantikan angkat Malaysia. Apa yang terjadi sekarang? Pertahanan ayat oleh Malaysia kedua kita beri 1-0 putra jaya. Ya, kita nantikan. Ya masuk. Kita nantikan. Angkat di sini ya. Tiga dua mana? Dapat juga angkat cepat yang lagi. Dan masih bagi tahap kembali mereka ke satu tempat ini semangat masuk. Bagaimana? Bagaimana? Hanya masuk ya. Apa poin? Untuk yang dua. 4-2. Ada sedikit selang tekanan daripada Januar, 1 poin diraih oleh tim daripada Baraya menjadi 3-4. 1 poin dapatkan mereka memimpin. Oh, tertinggal Baraya, tarik alon 5-7. Dapatkan Baraya dengan segala cara dan kemampuan B sama Pak kecil menjadi 5-7 keadaan. Baraya sob dapat sudah angkat ke pendek. Dua kali lain terus.
Tapi sesudah kalau seandainya Noah bisa bertahan atau menggunakan D, game kedua ini sudah pada tentu masuk ke partai ketiga atau apa cek? Dan wasit yang memimpin dari pertandingan adalah wasit satu Rukam Pandi dan wasit kedua Kandori. 8-5 Putra yang masuk sudah lakukan. Yeah.
Sembilan kali lawan dari tim pertahanan dan dari tim ini bermain dengan satu pasang kaki kaki ini pertahanan dengan skor 20-25. Lawan sudah, lawan sudah.